Ini parah nih. Tenang. Halo, assalamualaikum. Saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amati. Oke bro, saya on beat lagi nih ya. Hari ini saya on beatnya agak pagi ya. Tapi plat nggak sesuai nih. Nekat banget nih on beat pagi, tapi plat nggak sesuai. Kira-kira apakah terdampar ke tengah ataukah ke pinggir? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Ya ini sekarang sudah jam 7 lewat 29 menit hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Plat saya ganjil ya. Ini tanggalnya tuh tanggal genap. Ya udah langsung aja buka Grab-nya ya. Aktifkan. GoPartner-nya aktifkan juga dong. Trip sama average-nya mau saya reset ya. Mana nih? Trip. Average. A few minutes later. Ya ini dapat nih. 43.000 Grab. Waduh, jemputnya 11 menit lagi nih. Waduh, bro, ke Kementerian Luar Negeri ke Taman Pejambon Senen. Bisa enggak ya? Aman enggak ya dari ganjil genap? Oh, jemputnya 7 menit, bro. 2,2 km. Udah, langsung aja jemput penumpangnya deh. Tadi yang di aplikasi Grab-nya ngaco dong tuh 11 menit. Oh, rutenya lewat Pemuda, terus Cempaka Putih ya. Terus Senen deh, oke deh. Ini posisi di sampingnya apartemen Casablanca East Residence tuh. Ini tumben ya, yang bunyi Grab-nya duluan. Biasanya gokar mulu. Ya ini 2 menit lagi nyampe ya, 600 meter lagi. Depan tinggal belok kanan tuh, Jalan Dermaga. Ini cukup ngeri-ngeri sedap ya, ke arah Senen. Dikelilingi sama jalan-jalan ganjil genap. Waduh. 200 meter lagi nyampe nih. Ke Senen, Pak? Iya. Oh iya. Oke, Pak. Masih mikir. Dia pakai kerudung itu curiga saya. Yang mana, Pak? Belakang itu anak kurus itu. Oh, mondar mandir gitu, Pak? Iya. Oh. Saya pernah kehilangan gunung. Oh. Banyak maling datang sini, Pak. Ini nggak rawan dari sini. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Aku terbuai. Bayangkan manis senyum di wajahmu. Oh, oh. Depan dikit. Makasih ya Pak Andoko. Sampai iya, ketemu Pak. Ya. Iya, iya Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Oke bro, dikasih 65.000, argonya berapa? Belum saya cek. Ya ini sudah ngantar penumpang ya ke Kementerian Luar Negeri. 43.200 nih bersihnya. Argonya berapa ya? Oh ini nih, 61.000. Yaudah langsung aja selesaikan ya. Berarti ada tip 4.000 dong. Udah jam 8 lewat 38 menit ya. Aktifkan lagi ya GoPartner-nya. Ini kita melipir lah. Gawat nih, dikelilingin jalan ganjil genap nih. Salah jalan berapa nih? Ya beginilah kondisi kemacetan Jakarta ya. Tuh sebelah kanan ada KPU Jakarta Pusat ya. 110 hari lagi pemilu. Itu tadi bukan KPU Pusat ya, itu KPU Jakarta Pusat cabangnya lah. Ya ini sekarang posisi di Gambir tuh. Stasiun Gambir ya. Ini saya mau ke arah Senen aja ya. Posisi di lampu merah Tugu Tani nih. Tuh Tugu Taninya tuh. Tuh sebelah kanan. Tugu Patani. Waduh, ini ngeri juga ya. Main-main di tengah, pelatnya nggak sesuai lagi. Ini mau nyoba ke arah Cempaka Putih aja ya.
Senen, Cempaka Putih. Nah ini sekarang posisi di lampu merah atrium Senen ya. Kalau belok kanan ke arah Keramat Raya itu kena ganjil genap. Ini saya mau lurus aja nih. Ini udah kayak buronan ya. Padahal bukan buronan, tapi udah kayak buronan loh. Kesana ada jebakan, kesini ada perangkap. Oke, ini saya mau masuk underpass Senen ya. Ya kayak beginilah underpass Senen ya. Tuh temboknya cukup estetik ya. Sebelah kanan macet banget tuh. Tadi saya lewat situ tuh macet tuh. Aduh panjang. Tuh bro macetnya bro. Beuh, parah bro. Nah ini sekarang sudah sampai ITC Cempaka Mas. Ini sebelah kiri ITC Cempaka Mas ya. Waduh ini plat nggak sesuai korungkat banget ya. Nggak ada orderan yang masuk. Gimana nih? Oke ini saya mau muter balik aja deh. Mau ngetem di Pulau Mas. Pulau Mas. Nah nih ke Pulau Mas. Belok sini ya. Lewat kampus ungu tuh. Waduh waduh waspada. Ada dishub tuh. Dishub. Ini saya mau ngetem mesti di dalam komplek ya. Soalnya tadi rame banyak dishub sama Satpol PP. Takutnya ya. Ya derek aja sih. Nah belok sini dah. Masuk ke komplek. Ya ada rumah sakit ya di sini ya. Oh rumah sakit EMC. Oke lah saya ngetem di sini aja ya. Di bawah pohon. Udah jam 9 lewat 9 ini. Parah banget nih. Sepi bener. Kagak bunyi-bunyi. Aduh. Ya ini posisinya dekat rumah sakit EMC Pulau Mas. Ada dua rumah sakit nih. Ini satunya lagi nih. Rumah sakit Columbia Asia ya. Tapi masih zonk nih. One eternity later. Oke. Sekarang sudah jam 9 lewat 31 menit. Masih zonk gak bunyi-bunyi ya. Ya udah melipir aja ya. Oke ini melipir-melipir udah nyampe jalan Pemuda nih ya. Saya mau lurus aja lah ke arah Rawamangun. Masih belum bunyi-bunyi ini bro. Ini malesnya begini nih kalau plat gak sesuai ya. Anyep jadinya. Akun jadi gagu. 46.000 nih. Coba dulu deh. Ya hilang. Ya ini sekarang sudah jam 9 lewat 50 menit nih posisi di rumah sakit umum Persahabatan. Ya ini sekarang sudah jam 10 ya. Jam gage sudah berakhir posisi di Pusdiklat Bea Cukai nih. Nih Pusdiklat Bea Cukai. Ini dulu saya merit di sini nih. Itu tadi Pusdiklat Bea Cukai daerah Pisangan ya. Nah, ini udah bebas jam ganjil genap. Ini sekarang posisi di Bea Cukai nih. Kalau kantor pusatnya Bea Cukai ya di sini nih. Waduh, ini udah jam 10 lewat ya. Gokar hematnya on sendiri ya. Ini bentar lagi nyampe Basura. Ya, gokar hemat lagi sekalinya bunyi 24.000. Waduh. Skip dulu deh. Aduh. Ya ini udah nyampe Mall Basura ya, sampingnya. Ini saya nyalain hazardnya nih. Ini nyalain hazard supaya kalau ada mobil derek nggak kena derek ya. Ya, jangan lama-lama juga ngetem di sini. Sudah 5 menit berlalu ya, nggak bunyi lagi nih. Tadi harusnya argo hemat di bawah aja. Bunyi. Oke, 45.000 ya. Ke Gatot Subroto ambil dulu, ambil. Ya ini baru dapat orderannya di jam 10 lewat 10 menit ya. Jemputnya di Cipinang Besar Selatan di Panjaitan, nganternya ke
Manggala Wana Bakti daerah Gatot Subroto Tanah Abang. Pakai GoPay yang 45.600. Oke, langsung aja ya jemput penumpangnya. Kok jemputnya jauh sih, malah muter-muter nih. Lah. Ini masuk ke jalan tol Becakayu. Ini tinggal belok kiri aja nih. Waduh, ini emang bener-bener dah ya. Kalau plat nggak sesuai, orderan anyep banget, bro. Nah, ini kita ambil kiri nih. Sini. Kalau map kan ngarainya masuk tol Becakayu tuh, putar balik di Kampung Melayu. Ini titiknya ngaco ya, di atas jalan tol ini berarti. Ah, ini ada ayam-ayam nih, ayam-ayam. Kalau mau beli ayam-ayam di sini tuh. Ayam-ayam kecil-kecil. Ini udah mau nyampe ya. Ya kurang lebih 250 meter lah. Ambil ya, Pak? Oh iya, silakan, silakan. Pagi yang indah tersenyum ramah menyambut datang hari. Aku terbuai bayangkan manis senyum di wajahmu. Oke, di sini ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Iya, sama. Oke, bro. Ini dikasih 5.000 ya buat parkir. Saya nggak tahu nih di sini kena parkir apa enggak. Ini di kementerian itu ya, lingkungan hidup. Rp5.000. Ya, terima kasih. Ternyata kena ya guys ya, kena parkir 5.000. Ya, saya mau menyelesaikan orderan dulu ya sebentar. Sekarang sudah jam 10 lewat 49 menit, sudah ngantar penumpangnya ke Manggala Wana Bakti nih, daerah Jalan Gatot Subroto. Pakai GoPay ya, 45.600 bersihnya. Oke, langsung aja selesaikan ya, sampai tujuan. Set. Langsung hematnya matiin dong. Udah bisa dimatiin ya. Oke, aktifkan lagi ya Grabnya. Kita melipir lagi, jangan kelamaan di sini. Soalnya di jalan raya begini ya. Sebelah kanan tuh ada stasiun Palmerah. Lah, tahu gitulah mendingan parkir tadi di Kementerian Lingkungan Hidup ya. Stik yang warna oranye udah nggak ada lagi ya, dicopot-copotin nih udah nih. Tapi bahaya juga tuh, bekas copot-copotannya ada besi-besinya gitu loh, masih nancep tuh. Nah, tuh di seberang itu Gelora Bung Karno. Ini masih melipir-melipir ya. Nah, ada orderan nih ke Pancoran, ambil dulu ya. 28.000. Oh, ini jemputnya di Gedung Nusantara ya. Oh, komplek MPR DPR. Wah, di Gedung MPR DPR. Oke. Nganternya ke apa tuh? Smesco daerah Gatot Subroto Pancoran ya. Ini bayar pakai apa sih? Oh, pakai GoPay 28.400. Oke. Kita langsung aja ya. Jemput penumpangnya nih. Ya, deket ya. Ini tinggal belok kanan masuk ke MPR DPR. Nah, ini dia nih. Gerbang Pancasila ya namanya. Pemeriksaan, bro, ada anjingnya gede, bro. Oke, ini udah deket ya. 200 meter lagi nyampe. Ayo, Bu, silakan, Bu. Oh iya, Bu, sama-sama. Sama-sama.
Udah bisa, Bu? Oke. Okay. Oke, okay, sekarang sudah jam 11 lewat 26 menit. Sudah ngantar penumpang ke Smesco Indonesia ya. Daerah Gatot Subroto Pancoran. 28.400 nih pakai GoPay, udah dibayar ya. Oke. Okay. Aktifkan lagi Grab-nya. Kok loading ya? Wah, seret nih koneksinya nih. Ya. Oh, udah bisa. Kemana ya? Oh, ke arah Kuningan aja deh. Ke arah Kuningan nih, belok kanan Rasuna Said. Apakah Tebet ya? Putar balik nih kalau Tebet nih. Oke, dapat nih ya, 28.000. Ke Menteng, Menteng. Oke, terima dulu ya. Oh, ini jemputnya di kantor Kemenperin RI di Subroto juga. Nganternya ke Toko Cik Ditiro, Menteng, 28.000 pakai GoPay. Oh, ternyata deket ya. 2 menit saja, 550 meter. Oke, ini tinggal putar balik nih. Menteng, Menteng, waduh. Ini macet nggak ya kira-kira Menteng nih? Oh, udah pendaftarannya Prabowo kan kemarin tuh. Sekarang kayaknya aman ya, aman. Oke, bro, udah nyampe nih. Deket banget. Belok kiri ke Kementerian Perindustrian. Kita ambil tiketnya dulu ya. Ini kayaknya dari tadi masuk-masuk ke gedung pemerintahan ya. Ya, silakan, Bu. Iya, Pak. Maaf ya, lebar. Ya, ini sekarang sudah jam 11 lewat 54 menit. Sudah ngantar penumpang ke Toko Cik Ditiro Menteng, Jakarta Pusat. 28.000 ya, pakai GoPay. Ini ada kenaikan 2.700. Ini saya mau istirahat dulu aja deh. Mau isoma dulu ya, selesaikan aja langsung. Ini saya mau ke Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Estimasinya 4 menit, 1,2 kilo. Oke, oke. Tuh nanti depan belok kiri ya. Nah, ini dia Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Tuh. Ada jajanan juga di sini. Parkirannya penuh banget. Ini saya lagi agak jauhan ya, nyari-nyari buat parkir. Di dalam sini ya tetap rame juga ya. Nah, ini ada tempat buat parkir ya. Oke, bro, langsung aja kita ke Masjid Sunda Kelapa ya. Ya, beginilah suasana Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Ini ada pohon beringinnya nih. Tinggi banget pohonnya. 1 jam kemudian. Oke, saatnya makan. Sekarang saya mau cari makanan apa nih yang ada di sini ya. Lagi jalan-jalan dulu deh, lihat-lihat dulu aja. Oke, bro, ini saya belinya gado-gado ya. Tuh gado-gadonya tuh. Oke, gado-gadonya sudah jadi nih ya. Beuh, mantap ini. Ada telurnya juga nih.
gara-garanya enak, lontongnya empuk, bumbunya juga maknyus, pokoknya top deh. Ini saya baru tahu loh, baru nemuin gado-gado ada wortelnya cuy. Ini wortelnya nih, beh. Oke, dilanjut lagi ya. Sekarang sudah jam 12 lewat 49 menit. Langsung aja buka lagi aplikasinya, Grab-nya dulu ya, aktifkan. Sekarang GoPartner-nya nyalain juga ya. Nih lihat nih, posisinya di Taman Suropati dan deket Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini kayaknya saya nunggu di luar aja ya, soalnya di dalam panas banget. Itu tuh mobil saya di sebelah sana ya. Dan di sini juga banyak yang nyender, ada sopir taksi Bluebird, ada yang pakai seragam Gokar juga, dan tuh ada yang nyender juga ya, mobil merah tuh pintunya dibuka. A few minutes later. Nah, nih ada orderan nih ke Mampang Prapatan 30.000, ambil dulu ya. Oke, langsung aja kita ke mobil lagi. Oke, baru dapat nih ya. Jadi baru dapat orderannya di jam 12 lewat 59 menit. Jemputnya di Kimangun Sarkoro ya, Menteng. Ke X Beauty Studio Kemang. Mampang Prapatan. Oh, pakai tunai nih. Woi, dekat ya. 5 menit. 1,7 km. 4 menit lagi ya. Ini lewat Taman Suropati itu, Taman Suropati sebelah sini. Ya, lampu merah. Wih, itu di depan ada markasnya Banteng Moncong Putih tuh. Tuh, lihat ada logonya tuh di atas tuh. Ini belok kanan boleh nggak sih sebenarnya? Oh, putar baliknya depan deh. Nah, ini markasnya nih ya, PDIP. Sebelahnya ada markasnya apa tuh? P3. Oke, 1 menit lagi ya. Ada orderan Maxim nih. Oke, lanjut lagi. Tadi Maximnya skip ya. Ini 1 menit lagi nyampe ya. Ini di jalan Aduh. Di jalan Surabaya ya. Apa tadi polisi tidurnya? Ezra ya? Ya, oke. Okay. Silakan. Ke Mampang Prapatan ya? Ke Mampang? Ke Kemang? Kemang, Kemang. Beauty Studio. Ya, ini sekarang sudah jam 13 lewat 51 menit, sudah ngantar penumpang ya ke Kemang. Macet parah Kemang nih. Ini ganti pembayaran dia. Pakai GoPay 30.000. Nih ya, notifikasinya pelanggan Anda ganti ke metode pembayaran non tunai. Seperti biasa, Grab-nya nyalain lagi. Masih macet tuh, lihat aja kagak gerak. Oh, ini macet gara-gara nih yang mau belok kiri malah ngambilnya jalur yang kanan. Aduh. Ya, ini sekarang sudah sampai Jalan Mampang Prapatan Raya. Ini sekarang posisi di underpass Mampang Prapatan. Masih zonk nih, nggak ada orderan yang masuk lagi. Aduh, kacau nih. Ya, ini udah nyampe di Kementerian Kesehatan ya tuh, sebelah kiri. Di Jalan Rasuna Said. Ini masih belum ada bunyi-bunyian lagi nih. Ini saya mau melipir ke arah Kokas saja, Kota Kasablanka. Ya, ini sekarang sudah jam 14 lewat 15 menit. Parah nih, kok anyep banget ya. Nah, ini baru bunyi nih. 29.600, ambil dulu ya. Lah, jemputnya deket nih, 70 meter ya. Oh, di Kokas, jemputnya di Kokas. Udah masuk dulu dah.
Oh, ke arah mana tuh? Iskandar Syah ya, Melawai, Kebayoran Baru. Ini pakai non tunai ya. Ternyata di lobi itu tuh, lobi office tower 88 ya. Let's. Ya, Pak. Oh iya, oke. Okay. Sudah ngantar penumpang ini ya, kemana tadi tuh? Ke Menara Sentraya di daerah Melawai, Kebayoran Baru ya. Oke, langsung aja saya selesaikan ya, 29.600 turunkan. Ini tadi dua kali lewat jalan Kapten Tendian loh, macetnya kayak gitu loh, parah macetnya. Ini posisi di Blok M nih, lihat nih AVG-nya tuh, sampai 14,3 km per liter. Ini set searah ke Burger King Duren Sawit ya. Soalnya udah jam 15 lewat 10 menit coy. Sama ya, yang di Go Partner-nya saya set searah ke Burger King Duren Sawit. Ini saya melipir aja ya ke arah pulang sambil set searah, siapa tahu dapet. Soalnya nih lalu lintas macet banget coy. Takutnya nanti keburu jam 4 sore, ntar kejebak di jalan ganjil genap ya kan. Posisi di Bundaran Senayan ya. Ini kalau di Jalan Jenderal Sudirman sih lancar ya. Ya dia mundur. Mundur tuh Mbamba. Ya di sini nggak boleh ya lewat motor. Kalau nekat ya ditilang polisi. Waduh, pokoknya tandain deh tuh jalan Kapten Tendean, terus Wijaya, Bangka, Kemang, tandain deh tuh, parah macetnya. Sekarang jam 15 lewat 30 menit, belum dapat orderan set searah ya. Aduh, ini udah nyampe Kokas lagi. OMG. Woi, dapat woi 26.000 nih ke Duren Sawit nih, ambil dulu. Baru dapat orderannya di jam 15 lewat 34 menit. Jemputnya di stasiun Tebet. Nganternya ke Jalan Kelurahan Duren Sawit ya. 26.000 pakai GoPay. Ini sekarang posisi di Kampung Melayu nih. Oke, tinggal 2 menit lagi ya. Habis puter balik tadi. Ih, lucu ya. Jembatannya warnanya pink. Oke, jadi kepake ya set searahnya. Waduh, panas. Apaan lagi nih? Ya udah nyampe nih ya, stasiun Tebet. Iya Pak, silakan Pak. Bisa Pak? Bisa. Oke. Oke, sekarang sudah jam 15 lewat 54 menit. Sudah ngantar penumpang ke Duren Sawit, Jakarta Timur. 26.800 ya pakai GoPay ini. Oh, ada kenaikan tarif nih 3.400. Oke, ini saya mau selesaikan saja ya sampai tujuan. Oke, ini saya mau pulang aja. Estimasinya 8 menit 2,6 km ya. A few minutes later. Guys, ada subscriber ngikutin. Ini lagi nyari tempat buat ngetem dulu ya.
Jadi ini nih subscribernya nih. Tuh. Waduh. Cegat ya? Iya. Berani ya? Salam kenal. Salam kenal. Siapa namanya? Jun. Jun. Jun Rap. Jun Rap. Oh iya, oke oke. Subscriber dari Bandung. One eternity later. Pindah nongkrongnya guys ini. Soalnya di sini lapak buat orang dagang tuh. Pedagangnya. A few minutes later. Ini Bang dari mana ini nyamperinnya tadi? Dari Saharjo tadi. Over Saharjo. Mau pikir mau balik kan? Aduh mau balik nih gue ikutin. dia muter balik lah kemana? Gue ikutin lagi. Oh ngambil penumpang ya udahlah. Biarin. Gue sempat nyalip lo tadi tuh. Di mana? Di Basura, karena lu di kanan, gua di kiri. Gua kan, lah itu orang kemana? Gua pelanin lagi kan, tiba-tiba di depan lagi. Akhirnya ketemu di sini nih, di daerah Durian Sawit nih. Satu jam kemudian. Oke Bang Jun. Oke. Sampai jumpa lagi. Thank you Bang Soma. Senang ngobrol-ngobrol dengan Anda. Siap. Oke, sampai jumpa lagi nih. Oke. Ada urusan negara soalnya. Oh siap, lanjutkan. Oke. Oke lanjut lagi nih, sekarang sudah jam 16 lewat 32 menit. Abis ngobrol-ngobrol sama subscriber nih, kalau pulang nih 10 menit nih, 3 kilo jadinya nih. Oke oke. Beranjak senja, gelap pun selimuti. Oke, sekarang sudah jam 16 lewat 49 menit. Saya sudah sampai rumah ini ya. Dan sekarang saya mau ngecek trip sama average-nya. Trip-nya 128,1 km. AVG-nya 14,9 km per liter. Gara-gara kebanyakan kena macetnya segini jadinya nih. On beat hari ini, waduh. Rungkat, bro. Rungkat nih gara-gara plat nomornya nggak sesuai sama tanggal ganjil genap ya. Pagi hari pas jamnya ganjil genap tuh anyep banget. Abis ngantar penumpang ke Gambir, baliknya nggak dapat lagi. Abis itu nggak dapat lagi sampai baru dapatnya di Basura. Aduh kacau dah. Lebih kacau lagi tuh pas dua kali saya masuk underpass Kapten Tendean, terus ke jalan Kapten Tendean lagi, kena dua kali itu, aduh itu macetnya parah. Ya udah nggak usah banyak basa-basi, langsung aja saya mau ngecek nih berapa pendapatan saya hari ini. Sepertinya kacau nih pendapatan saya hari ini ya. Langsung aja ke layar handphone. Ya ini pendapatan Grab Car 72.800 dari dua order yang selesai. Dan ini pendapatan yang di GoCar 158.800 dari 5 orderan yang selesai. Tip dari penumpang 4.000 ditambah pendapatan Grab dan GoCar. Hasilnya segini. 235.600. Nah, ini konsumsi BBM-nya habis segini ya, 8,59 liter. Dikali harga Pertalite 10.000, berarti biaya konsumsi BBM-nya 85.900. Ya ini pendapatan dikurangin biaya konsumsi BBM. Masih dapat segini ya, 149.600. Ini saya tadi on dari jam 7:30 pagi sampai sore ya, 5:30. Wow. Oh ya ini dikurangin biaya makan tadi 20.000 beli gado-gado sama ini 5.000-nya le mineral. Ya masih sisa seginilah. Oke, jadi segitu ya pendapatan saya hari ini. Ya, berapapun pendapatannya harus disyukuri saja ya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, cor.